Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih malih kalian channel Kliwon Buser, asli bocah Kediri. Di video kali ini kita akan langsung mengunjungi tiga lokasi sekaligus, yaitu Kecamatan Banyakan, yaitu Desa Jatirejo dan Kecamatan Grogol sekaligus Kecamatan Tarokan. Lokasi pertama yang kita kunjungi yaitu di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Selanjutnya ini lokasi di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Ini adalah lokasi yang paling ramai dilihat oleh warga karena di sini adalah landasan pacu atau runway, nantinya sejauh 3000 meter yang diperkirakan selesai kurang lebih 2,5 tahun. Ora usah kebak-kebak muatan. Nganti ora kuat kaya ngono. Gedung SKB masih seperti ini. Dulu sekitar sini orang-orang menamai daerah ini dengan nama Randualas. Dan yang sebelah sini jarang orang yang tahu, ternyata sudah dibongkar semuanya tanduran-tandurannya, yaitu di Dusun Dau, Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, atau Kulon Omah Dusun Dau, Desa Jatirejo. Kalau sebelah selatannya, jadi di arah belakangnya BDI, dan di balik sana sudah masuk wilayah Desa Grogol. Tadi saya ke sana bersama bapak-bapak di sini. Di sini jarang yang tahu di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa sudah cukup perjalanan kita kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.